Banyaknya alih fungsi lahan hutan di kawasan Sadu yang berada di Kecamatan Soreang membuat banyak orang merasa prihatin. Karena kawasan yang seharusnya bisa menyerap air ini, kini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Dalam upaya memperbaiki kawasan hulu, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumda Air Minum Tirta Raharja dan Dinas Pertanian terus mencari berbagai solusi. Di antaranya menanam pohon keras di lahan Sadu Soreang yang sebelumnya longsor. Dikatakan Bupati Bandung Dadang M. Nasir, dalam antisipasi longsor dan banjir bandang, pihaknya memberikan 4.000 bibit jenis ekaliptus, damar, rasa mala, MPTA, pinus, nangka, dan kopi untuk ditanam oleh masyarakat. Bupati juga mengatakan tanaman keras dipilih selain bisa menyerap air dan menahan tanah yang rawan longsor. Penghijauan bukan di arboretum saja, tapi di kawasan Sadu, itu lahan kritis. Di beberapa tebing yang ditanam, demikian juga di tempat-tempat lain, terus kita akan lakukan penanaman selama ini, selama musim hujan, disanakan musim bulan menanam, terus menanam. Diharapkan dengan banyaknya peran dari pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat bisa mempercepat perbaikan kawasan hulu sehingga kawasan hulu bisa kembali seperti semula. Rezitia Prasaja, Bandung TV.